Nah, ini ngapain? Dia. Ini dia. Ini berhubungan dengan game kita selanjutnya, Vincent. Oh, karena gamesnya adalah Jajuli. Apa itu? Jawab jujur kali. Silakan Fiza dan juga Ricky Harun. Boleh berdiri membelakangi satu sama lain. Dan tolong dibuka satu sepatunya. Either kanan atau kiri atau yang tengah juga boleh. Dua-duanya sepatunya? Dua. Sepatunya dua-duanya, iya. Dua-duanya lepas. Dua-duanya. Wih, Air Jordan lagi mahal banget. Oh, ya, kalau asli lepas berdiri lagi. Ah, ya, bener ya. Nih, namanya sepatu asli. Lihat nih. Oh, asli. Iya, bener. Coba sepatu lagi. Asli. Dari, ini caranya gimana, Vincent? Jadi, belakang-belakangan seperti ini. Nah, sepatu kan udah dipegang nih, dua nih. Hmm. Ya. Nanti misalkan gue tanya, siapa yang... Oh, jadi gue megang dua-duanya apa gue megang satu punya Ricky? Satu megang cowok, satu megang cewek. Kita bisa pisah dulu gak, bro? Oke. Lama-lama romantis nih, kan? Lo ngapain sih? Nih, jadi misalkan nih, lo buka sepatu lo. Ya. Yeah. Gue pegang nih kan, satu lo, satu gue nih. Yeah. Misalkan pertanyaannya, siapa yang paling jorok? Nah, gue jawab nih. Lu nih, karena sepatu lu yang gua akan. Ngerti gak? Tahu ya? Kurang, gue kurang ngerti. Mungkin tamu kita kan, tapi gue gak ngerti. Tapi kan yang mau ikutan kan mereka. Iya. Lu lihat gak, gue karena gak pakai sepatu, kaki gue malu. Kenapa? Sampai merah tuh. Norak banget orang ini. Langsung ya, silakan Vincent. Silakan membelakangi. Ya. Kita mulai soal. Kalau dua-duanya boleh? Boleh. Kita kan jorok dua-duanya. Boleh. Di antara kalian berdua, siapa yang paling boros? Oh, sama. Ricky Harun. Sama. Ya iyalah, bini gue gak pernah kemana-mana. Sian juga ya. Di antara kalian berdua, siapa yang paling cemburuan? Gue. Bisa. Emang layak dicemburui sih. Gue taman-taman gitu. Kan gue ganteng. Oh iya. Di antara kalian berdua, siapa yang paling malas? Ricky Harun. Wah, sama. Dicemburuin. Di antara kalian berdua, siapa yang paling pelupa? Ricky Harun. Nah, kita gak usah main nih, udah tahu jawabannya semua, bro. Kecuali yang cemburuan doang. Ayo. Di antara kalian berdua, siapa yang paling cerewet? Gue. Bisa. Ya. Di antara kalian berdua, siapa yang paling pelit? Gue deh kayaknya. Dua-duanya. Gak ada sih, kita gak pelit ya. Enggak. Oh, oke. Okay. Mungkin kalau ada sepatu mak gue. Oh, benar Harun. Ada. Surprise. Harun. Cancel. Aduh, kasih tahu dong kalau cancel kita gak nanti-nantiin. Gue udah ngira ada Dona Harun. Siapa di antara Dona Harun yang... Kepikiran. Di antara kalian berdua, siapa yang paling banyak makan? Lempar. Gue sih lagi. Sekarang karena gue lagi menyusui. Oh iya. Satu lagi terakhir ya. Di antara kalian berdua, siapa yang pengen punya anak lagi duluan? Cepetan. Kata bininya, lu enak ya di rumah. Lah gua yang ngeluarin. Gue yang masih ngot-ngotan. Iya, lu tinggal ngecas doang. Luar biasa ya. Tapi sepatunya asli. Lagi ngecas terus. Mau coba sekali lagi, coba. Nih gue yang lempar ya. Nah, udah asli. Yang kanan kayaknya palsu deh. Kayaknya sama deh sama sepatu gue gak enak banget rasanya nih. Gue balik sepatu lo, yang kiri kayak enak salah. Oh, gue kira palsu. Niat banget kecadaan. Dari awal main gitu sampai sekarang. Ya Allah niat banget. Udahlah, terima kasih Herviza dan Ricky Harun sudah menyempatkan diri main di Tonight Show ya. Ricky, sukses terus buat kerjanya, karirnya, dan juga strippingannya. Visa juga selamat mengasuh anak. Semoga cepat punya anak lagi lah. Kalau Visa udah menyetujui ya. Iya. Selalu pasti. Kalau disetujui juga terjadi. Amin. Nanti kita balik lagi tetap di Tonight Show.